Alamin, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ruang dan keizinan untuk bersama-sama pada tengah hari ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Allah masih berikan kita satu kesempatan untuk mengakhirkan Ramadan dan mudah-mudahan kita berada di atas landasan yang Allah Subhanahu wa taala redai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbaki kurang seminggu kita nak menempuhi Ramadan. Di akhir Ramadan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Al-Qadr yang digantikan lebih baik daripada 1,000 bulan. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana umat Nabi yang lain hidup dalam keadaan banyak usianya, ada yang sampai lebih daripada 500 tahun, ada yang ratusan tahun, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di antara baina 60 ila 70. Umat Nabi Muhammad kebiasaannya 60 sampai 70. More than that, tuan-tuan, bonus. Menjadi kebiasaan di kalangan kita sama ada 60 hingga 70 tahun sahaja. Hanya kurang ataupun jarang ataupun kadang-kadang saja yang melebihi daripada usia tersebut. Kebanyakan daripada kita kurang 60 ataupun kurang 70 pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi minta kepada Allah agar diberikan sesuatu yang istimewa kepada umat dia. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Dikurniakan satu malam yang diberi nama Al-Qadr yang lebih baik daripada 1,000 bulan bagi menggantikan usia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rata-ratanya pendek belaka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada tiga pendapat yang besar berkenaan dengan malam Al-Qadr. Yang pertama, malam Lailatul Qadr ataupun malam Al-Qadr ini, tuan-tuan, akan berlangsung pada 10 malam yang terakhir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bagi kepada siapa yang dia nak. Mungkin malam 21, mungkin malam 22, mungkin malam 23 ataupun seterusnya. Pendapat yang kedua mengatakan malam yang ganjil, kerana Allah juga suka kepada perkara yang ganjil. Dan pendapat yang ketiga menyatakan pada malam ke-27. Ada ulama tafsir mentakwilkan ayat Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ni, tuan-tuan, kalau kita kira ada 9 huruf. Allah sebut 3 kali di dalam Al-Quran, 9 kali 3, malam 27. Walau bagaimanapun, perkiraan dan perkiraan itu tetap menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tak nak kita tumpu kepada sesuatu perkara melainkan kita ada usaha yang tersendiri, usaha yang bersungguh-sungguh. Sebab itu kalau kita tengok apa sahaja peristiwa, tuan-tuan rahmati Allah, apa sahaja peristiwa, Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan rahsia ketika mana ianya berlaku. Kalau kita tengok peristiwa hijrah, tuan-tuan, liyuthbituk au yaqtuluk au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Satu perbincangan di Darun Nadwah, perbincangan yang khususnya, tentatifnya ataupun apa yang nak dibincangnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika dan waktu itu mereka berbincang di Darun Nadwah. Ada 3 usul tergempak.
Ada yang minta dipenjarakan, ada yang minta dibuang daerah, ada yang minta Nabi dibunuh. Maka Allah perintahkan Nabi dengan izin Allah untuk keluar berhijrah. Peristiwa itu berlaku, tuan-tuan. Peristiwa itu telah digazet oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi ketepatan waktunya tetap menjadi rahsia Allah. Ulama khilaf, ada yang kata satu Muharram, ada yang kata Rabiul Awal, dan ada yang kata sebagainya. Kerana Allah tak nak kita bincang isu tarikh. Allah nak kita ambil ibrah daripada kisah tersebut. Allah nak kita ambil pengajaran. Allah nak suruh kita belajar sesuatu tentang peristiwa tersebut. Sebab itu tidak ada perbincangan mengenai tarikh tersebut. Kita tengok lagi peristiwa yang besar, tuan-tuan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, perjalanan Nabi daripada kota Mekah sampai ke kota Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis dinaikkan sampai Sidratul Muntaha. Peristiwa ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran, kita percaya peristiwa ini. Tetapi Allah tak nyatakan bila ianya berlaku. Sebab itu sampai hari ini ada ulama masih lagi berselisih pendapat. Ada yang kata awal Rejab, ada yang kata 27 Rejab, ada yang kata tarikh-tarikh yang berbeza. Sebab Allah tak nak kita tumpu kepada tarikh tersebut. Dia nak kita ambil ibrah dan pengajaran daripada peristiwa tersebut. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang Allah sebut dalam Al-Quran tidak dinyatakan bila tarikhnya berlaku. Maka perkara yang sama pada malam Al-Qad, Allah tak nyatakan secara spesifik bila berlaku peristiwa Al-Qad. Cuma baginda sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menceritakan bagaimana baginda menghabiskan sisa Ramadan dengan beriktikaf di masjid. Satu pembudayaan yang berbeza di antara kita dengan Nabi, tuan-tuan. Nabi, tuan-tuan, 10 malam yang pertama kadang-kadang. Para ulama tafsir kata Nabi buat demikian, para ulama hadis kata Nabi buat demikian sebab Nabi tak nak diberatkan umatnya. Kalau Nabi buat hari-hari, takut kita pandang benda tu macam wajib. Malam yang 10 malam yang kedua Nabi jarang-jarang sebab Nabi masih lagi nak jaga. Tetapi 10 malam yang terakhir, Nabi ikat kain bagi ketat, tuan-tuan. Nabi tinggalkan tempat tidur, kemudian Nabi banyak menghabiskan masa dengan beriktikaf. Ini kaedah baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda diklasifikasikan sebagai seseorang yang ma'sum, terpelihara daripada melakukan dosa, tetapi baginda ada effort, ada usaha nak mencapai sesuatu yang istimewa di sisi Allah. Di sini yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri, tuan-tuan, apa usaha kita? Apa usaha kita? Apa effort kita untuk mencapai malam Al-Qad? Kalau sekadar kita berkira-kira pada malam yang ganjil, ataupun kita berkira-kira pada malam yang tertentu, ataupun kita berkira-kira dengan satu petunjuk, bahkan pada malam yang lain kita lebih banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, malam Al-Qad ada keistimewaannya yang tertentu. Malam Al-Qad ada 7 keistimewaan seperti mana yang digariskan oleh para ulama. Yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam Al-Qad di antara keistimewaan yang besar adalah malam penurunan Al-Quran. Malam penurunan Al-Quran. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena tahu kaedah penurunan Al-Quran.
Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz hingga ke Baitul Izzah, one drop sekaligus. Tetapi daripada Baitul Izzah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam verse by verse, ayah by ayah, chapter by chapter. Sebab tu kita kena tahu, kena tahu bagaimana Quran itu diturunkan. Sebab ada orang kafir musyrik ataupun mereka yang tak nak beriman kepada Allah mempersoalkan perkara ini. Allah beritakan dalam surah Al-Qasas bagaimana kaum musyrikin ketika mana mereka nak menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada baginda, kenapa Allah berikan sesuatu kepada Nabi Muhammad, sesuatu yang dimaksudkan mukjizat ataupun Al-Quran, berbeza kama utiya Musa, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kan senang kalau diberikan kepada Nabi Musa kemudian diteruskan oleh Muhammad hanya satu ajaran semata-mata, tak perlu nak diubah dan dirubah. Bahkan mereka pelik, kenapa Nabi Musa Taurat, kenapa Nabi Muhammad Quran? Kalau Taurat bolehlah kami terus beriman. Tetapi dalam ayat itu juga dinyatakan ketika mana Taurat diturunkan, mereka juga tetap tidak beriman kepada Allah. Dan di dalam ayat itu juga mereka menyatakan kenapa Quran diturunkan secara beransur-ansur sedangkan Taurat diturunkan sekaligus kepada Nabi Musa AS. Di sini diterangkan kepada kita tuan-tuan, Quran turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz hingga ke Baitul Izzah. Tetapi daripada Baitul Izzah diajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berperingkat-peringkat. Kerana summun bukmun umyun. Nabi dijadikan dalam keadaan Nabi ini buta huruf. Nabi dijadikan dalam keadaan Nabi tidak tahu membaca. Kerana Allah nak buktikan Quran ni bukan datang daripada Nabi Muhammad tetapi datang daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan malam Lailatul Qad ataupun malam Al-Qad ini tuan-tuan, kerana Allah telah nyatakan dalam ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfisyah. Malam Al-Qad ini lebih baik daripada 1,000 bulan. 1,000 bulan kalau kita hitung pendek kurang lebih 83 tahun. Apa yang dinyatakan lebih baik ini tuan-tuan? Sekiranya pada malam tersebut dibangunkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna tuan-tuan malam tersebut kita menunggu dan menanti dan merasakan ianya sebagai malam Al-Qad. Tidak ada satu tanda aras menceritakan tentang malam Al-Qad ataupun Lailatul Qadar. Tuan-tuan jangan terpesona dengan cerita-cerita yang kadang-kadang boleh dianggap sebagai cerita tahyul. Ada orang kata malam Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qad ini kita akan nampak macam-macam benda yang pelik. Ada yang kata pokok sujud dan rukuk. Ada yang kata berbagai-bagai cerita-cerita yang tidak ada asasnya. Apa yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan, setiap daripada kita sekiranya kita dapat tanda ataupun kita dapat bertemu dengan malam Al-Qad, tiap-tiap seseorang mempunyai tanda-tanda yang berbeza. Tiap-tiap seseorang mempunyai tanda-tanda yang berbeza. Ada orang dia akan dapat versinya yang tersendiri. Ada orang lain akan dapat versinya juga yang tersendiri. Tidak sama di antara kita. Kerana wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berkehendak kepada siapa yang dia nak. Dia nak bagi kepada siapa, itu hak dia, mutlak bagi dia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 83 tahun yang disebut sebagai 1,000 bulan ini tuan-tuan,
bergantung kepada ibadah yang kita buat. Kalau malam tu kita semayang sunat tahajud, mana itulah solat sunat tahajud yang dicatat oleh Allah tidak pernah miss dibuat sepanjang 83 tahun. Solat dua rakaat malam itu jauh lebih baik apa yang dilakukan sepanjang 83 tahun. Katalah 83 tahun dia hidup, tiap-tiap malam dia bangun. Tetapi solat yang malam Al-Qad itu jauh lebih baik daripada 83 tahun sepanjang tahun dia, sepanjang tahun dia solat. Kalau malam Lailatul Qadar itu kita bersedekah, amalan itu dianggap sebagai amalan yang jauh lebih baik daripada sepanjang 83 tahun kita bersedekah. Kalau malam itu kita melakukan amal kebaikan, amal kebajikan, itulah amal-amal yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lain selain daripada 83 tahun yang lain. Sebab itu kita kejar, tuan-tuan. Kita kejar sangat-sangat. Pertama, kita tahu kita tak mampu nak hidup sampai 83. Rezeki Allah 93, itu rezeki, tuan-tuan. Tapi nak capai 83 pun belum tentu. Belum tentu. 73 pun seram sejuk dengar nombor 73, tuan-tuan. Kalau dapat melepasi paras 60 tu pun dah kira beruntung. Tetapi bila kita melalui malam Al-Qad ataupun Lailatul Qadar ini, tuan-tuan, Allah janjikan setiap amal itu digandakan jauh lebih baik daripada 83 tahun kita berturut-turut. Sebab itu kita nak grab, kita nak gapai malam Lailatul Qadar ini, tuan-tuan. Rugi, rugi dan sangat rugi. Bila kita masuk dalam bulan Ramadan, tetapi kita keluar daripada bulan Ramadan, kita tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam Al-Qad ataupun Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan keberkatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, sesungguhnya kami turunkannya, apa yakni Al-Quran, pada malam yang penuh dengan keberkatan. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Allah turunkan Al-Quran pada malam keberkatan kerana Al-Quran itu penuh dengan keberkatan. Al-Quran itu penuh dengan rahmat. Quran diberikan kepada kita sebagai petunjuk hidup. Quran diberikan kepada kita sebagai panduan. Quran diberikan kepada kita sebagai suatu benteng kehidupan. Lakukan apa yang disuruh yang ada di dalam Al-Quran. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah yang juga tercatat di dalam Al-Quran. Sebab itu, tuan-tuan, barang siapa yang meninggalkan papan tanda, maka dia rugi. Dia rugi sangat-sangat, tuan-tuan. Tetapi lebih rugi lagi kalau papan tanda tu dia tak tahu baca, tuan-tuan. Ibarat, tuan-tuan rahmati Allah, dia pergi ke sebuah negara, papan tanda tak tulis bahasa Inggeris tapi guna bahasa tempatan. Contoh, tuan-tuan, dia pergi Siam, tapi yang bukan sekarang lah, yang dulu. Bila papan tanda, tuan-tuan, dia tulis pakai bahasa Siam, kita orang luar ni, tuan-tuan, haram tak boleh baca. Berpusing-pusing tulisan dia. Yang lebih malangnya lagi, tuan-tuan, kita tak tahu yang tu adalah papan tanda. Itu lebih malang. Jangan kata kita sesat, makin menyesatkan. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kita dah tak tahu ke mana arah. Kita jumpa papan tanda, kita tak tahu yang tu papan tanda. Dahlah kita tak tahu yang tu papan tanda, nak baca pun tak boleh. Samalah seperti manusia yang berada dalam keadaan kegelisahan, yang berada dalam keadaan terawang-awang, yang berada dalam keadaan kekeliruan, tetapi dia buka Quran, dia tak tahu macam mana Quran itu menjadi petunjuk.
Yang lebih malang lagi tuan-tuan, dia buka Quran, dia tak tahu nak baca Quran. Allahu Akbar. Sebab itu ramai hari ini umat Islam gagal. Ramai hari ini umat Islam tuan-tuan, dia melakukan perkara yang tidak disuruh dan dia meninggal perkara yang diwajibkan. Orang cerita bab perang tuan-tuan rahmati Allah, tapi berapa ramai yang benar-benar boleh berjihad dengan nafsu? Ramai, banyak masjid tuan-tuan, banyak masjid buat kempen subuh seperti Jumaat. Lupakanlah kempen subuh seperti Jumaat, buat kempen zuhur macam Jumaat dulu tuan-tuan. Zuhur macam Jumaat pun banyak masjid tak mampu nak buat, tak mampu nak laksanakan. Jumaat tuan-tuan, hadirin datang daripada lelaki semata-mata. Zuhur boleh campur dengan muslimat pun gagal kita nak penuhkan masjid. Kerana apa tuan-tuan? Kerana umat Islam gagal menjadikan Quran sebagai petunjuk. Kerana umat Islam gagal untuk membaca petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, hadza halal wa hadza haram. Ini benda yang halal kita nak buat, ini benda yang haram nak buat. Allah cerita bagaimana nak memimpin manusia. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nak pilih pemimpin, Allah cerita dalam Quran, ini pemimpin yang boleh kita pakai, ini pemimpin yang tak boleh kita pakai. Allah sebut lagi dalam surah Ali Imran ayat 26, wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Bagi mereka yang dapat kuasa memerintah, aku yang bagi kuasa pada siapa yang aku nak. Aku boleh naikkan siapa yang aku nak, aku boleh buang siapa yang aku nak. Jangan pelik tuan-tuan, PRU 14, Allah buktikan kebesaran dia. Allah buang satu legasi 60 tahun, Allah ganti yang baru. Dah ganti yang baru, yang baru jangan sombong dengan kuasa. Wa tuzillu man tasha, Allah boleh buang siapa yang dia nak. Kalau dulu orang tak percaya, orang tak boleh move on tuan-tuan, hari ini orang dah buka mata. Macam tuan-tuan lagi, lagi hebat. Ada orang walaupun duduk Shah Alam sampai hari ini, tak terbayang Menteri Pertahanan datang daripada parlimen dia. Sampai hari ini tak boleh nak percaya tuan-tuan. Makan nasi bungkus, suara khabar tu pula ada muka Menteri Pertahanan, lagi dia tak percaya. Hari pertama, kedua kena lantik tuan-tuan, orang troll macam-macam gambar. Sebab dia lupa bukan kuasa memilih manusia. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tuan-tuan yang ada harta, jangan lupa harta itu Allah pinjamkan. Tuan-tuan yang miskin, jangan lupa la taqnutu mir rahmatillah. Jangan putus rahmat dengan Allah. Yang berjawatan jangan rasa hebat dengan jawatan. Yang berada di bawah jangan rasa kita ni manusia hina di sisi manusia. Mungkin nama kita disebut oleh penduduk langit. Sebab itu tuan-tuan, Quran jadi petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang nak menjadi manusia yang bertakwa. Allah sebut lagi dalam ayat yang lain, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ila akhir al-ayah. Unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan Allah turunkan Quran untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi bila kita tak guna petunjuk tuan-tuan, rugi. Contoh, kita dah memang sesat ataupun kita tak tahu jalan tuan-tuan, kita buka Waze, Waze kata terus, Waze kata kanan tak boleh pusing balik dah, kalau pergi ke kiri terjun lombong. Tapi tuan-tuan, kita rasa kita lebih hebat. Walaupun dah buka Waze, kita yang buka Waze, kita U-turn pergi ke belakang. Allahu Rabbi. Inilah manusia akhir zaman. Allah bentangkan Quran, dia tak mampu nak baca.
Sebab tu ramai yang gagal hari ini bila tak faham dalam konsep beragama. Al-Islam yabda'u bil-ilmi. Seorang guru kata Islam ini bermula dengan ilmu. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena ada ilmu. Tak ada ilmu, datang belajar. Jangan rugi dan menyesal tuan-tuan duduk dalam sekejap dalam majlis ilmu. Sebab bila kita buat sesuatu tanpa ilmu, nampak pelik, nampak janggal. Ada orang tuan-tuan dia semak sanggup semayang 8 rakaat dengan imam, tapi kerana berhenti sekejap untuk beri laluan kepada tazkirah, dia lari. Dia pergi buat witir seorang-seorang, kemudian balik tuan-tuan. Sebab? Sebab tak sanggup nak tunggu dalam majlis ilmu. Sedangkan tidak ada riwayat yang menceritakan semayang 8 ke bagus, semayang 20 ke bagus. Tetapi yang Nabi sebut sebaik-baik salat, ketika mana dia berdiri dengan imam, dia habiskan dengan imam. Barang siapa yang salat insya' berjamaah dengan imam, kemudian dia mendirikan malam dengan imam, kemudian dia tidur, besok dia bangun salat subuh berjamaah, sepanjang malam itu Allah kira sebagai sebagai bangun malam bersama dengan imam. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, first of all, ilmu. Kena ada ilmu. Bila ada ilmu, apa yang kita nak kena buat? Faham ilmu kita. Summal fahmi, faham ilmu kita. Sebab tu bila tuan-tuan semayang Allahu Akbar, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, tuan-tuan baca doa iftitah, tuan-tuan faham ke? Tuan-tuan hafal? Tanya diri tuan-tuan. Tuan-tuan rukuk, tuan-tuan faham ke? Tuan-tuan hafal? Tuan-tuan sujud, tuan-tuan hafal ke? Tuan-tuan faham? Tanya diri tuan-tuan. 20 tahun kita semayang, 30 tahun kita semayang, sampai hari ini kita hanya menurut dan kita hanya menghafalkan sesuatu yang patut kita lakukan tanpa ilmu. Kita dah ada ilmu, kita dah ada kefahaman, baru datang keyakinan tuan-tuan, baru kita yakin. Sebab tu bila seseorang itu dia yakin dengan janji Allah, dia tak goyah. Tak goyah tuan-tuan. Allah sebut dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Ada dua jenis manusia yang boleh imarahkan masjid. Kenapa tuan-tuan boleh imarahkan masjid? Ada dua sebab. Yang pertama, dia beriman dengan Allah. Yang kedua, dia beriman dengan hari akhirat. Kalau dua tak ada, dia tak boleh buat tuan-tuan. Sebab tu jawatan yang paling saya takut, jawatan nazir, jawatan imam, paling menakutkan. Tuan-tuan, jawatan nazir ingat tuan-tuan senang lah. Saya pun tak faham kenapa orang berebut jawatan nazir ni. Kena bulan puasa lagi teruk nazir ni kena tuan-tuan. Buat mesyuarat, bincang, okeylah tak apalah, kita sediakan makanan cukup-cukup. Kena minggu pertama tuan-tuan, orang datang ramai. Datang ramai tuan-tuan, buat mesyuarat semula. Ha, saya dah cakap dah nazir, kita kena buat banyak sikit. Buat banyak tuan-tuan, minggu kedua orang dah surut sikit, dah tak habis makanan. Allahu Rabbi. Buat makan sikit, orang kecam tuan-tuan. Simpan duit macam reta sendiri. Buat lebih, orang kata membazir, macam belanja duit bapak sendiri. Buat lebih pun salah, buat kurang pun salah. Ingat senang tuan-tuan nak layan kerenah manusia. Itu baru cerita nazir tuan-tuan. Bab makan, belum cerita bab edaran lembu korban dan sebagainya. Lagi masalah. Beli lembu kat ladang A, tu kroni lah tu. Lembu dah lah tak sihat, lembu tak cantik. Aku dah cadang dah ladang B, tak nak. Nepotism, kronism. Allahu Akbar. Buat A pun salah, buat B pun salah. Sama juga imam tuan-tuan. Imam bulan Ramadan, bulan yang terbaik untuk dia berulang. Dia pun malam pertama tuan-tuan ambil satu muka, satu rakaat. Orang belakang tegur, mam panjang sangat. Kawan sebelah kata tak apalah, dia nak mengulang. Awak tak apalah, semayang atas kursi, saya ni beri. Dah imam pendekkan bacaan. Dah dibacanya panjang salah, pendek bacaan. Pendek bacaan tuan-tuan, orang mengata lagi. Imam bayar mahal baca dua ayat, makan gaji buta, baik aku yang jadi imam. Allahu Akbar. Manusia tuan-tuan.
sukar nak memahamkan hati manusia. Tapi kalau kita dah yakin dengan janji Allah, kita tak kisah. Siapa yang boleh makmurkan masjid Allah? Siapa yang boleh makmurkan rumah Allah? First, dia orang yang beriman. Yang kedua, dia yakin apa yang dia buat hari ini bukan untuk hari ini. Allah dah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam Quran satu-satunya ayat Allah sebut dua kali wattaqullah. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah nak suruh kita ingat, takut sungguh-sungguh. Allah sebut wattaqullah sekali, Allah sebut wattaqullah dua kali tuan-tuan dalam ayat. Allah tanya apa tuan-tuan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tengok diri kamu, syuf. Tengok diri kamu, apa yang kamu dah prepare untuk hari esok. Apa yang kamu dah prepare untuk hari kiamat? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita buat. Sebab tu kita kena imanan wahtisaban. Ihtisab, banyak muhasabah diri. Banyak kena check, check and balance. Kita kena tengok diri kita, kita kena membangkang diri kita sendiri, tuan-tuan. Antara tugasan pembangkang di dunia ini, dia nak jadi check and balance dengan kerajaan. Kita ada kerajaan diri kita, kita kena membangkang keinginan ahwa'ahum. Nafsu kita tu kita kena bangkang. Benda yang baik kita teruskan, benda yang buruk kita kena tinggalkan. Agar kita tidak jatuh ke lembah kehinaan. Yang keempat, malam Al-Qad ataupun Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah, malaikat dan ketuanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Allah beri izin malaikat turun diketuai oleh ar-ruh. Siapa ar-ruh? Jibril alaihissalam. Malaikat kalau dah turun tuan-tuan, dia bawa 1001 keberkatan. Contoh, kita duduk dalam majlis ilmu, ada malaikat yang akan turun sayap untuk memayungkan kita. Dia turun sayap pun tuan-tuan dah dikira sebagai keberkatan, sebagai 1001 kebaikan. Bagaimana pula kalau seluruh malaikat diizinkan oleh Allah untuk turun ke bumi, tidak lain dan tidak bukan membawa keberkatan yang banyak. Seterusnya tuan-tuan yang rahmati Allah, malam Al-Qad, malam Lailatul Qadar dikira sebagai malam kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang terakhir, salamun ya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah malam yang penuh dengan keberkatan itu. Sampai bila tuan-tuan? Matla'il fajr, sampai terbit fajar. Makna tuan-tuan, malam Lailatul Qadar ni bukan tengah malam semata-mata, berlaku daripada maghrib sampailah terbit matahari. Inilah ruang masa, inilah gap masa dia tuan-tuan, range waktu yang berlaku Al-Qad. Sebab tu malam Al-Qad ini tuan-tuan rugi kalau kita tak melakukan sebarang ibadah. Rugi kalau kita pergi ke lembah kehinaan. Kadang-kadang saban malam tuan-tuan, saban malam kita buat amal ibadat, tiba-tiba waktu malam yang dipilih oleh Allah untuk turunnya Al-Qad, tiba-tiba malam tu kita pergi uptown section 24. Allah rugi tuan-tuan, rugi sangat-sangat. Kalau tuan-tuan betul-betul nak pergi membeli belah, carilah waktu pagi, carilah waktu siang tuan-tuan, agar malamnya kita dapat dekatkan diri kita kepada Allah. Ustaz penat, jangan pergi lama-lama. Itu je dia punya teknik tuan-tuan, jangan pergi lama-lama. Pergi cari apa yang kita nak, balik. Dia kecuali orang perempuan. Orang perempuan ni tuan-tuan terapi. Membeli belah ni terapi bagi wanita. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Sebab tu tuan-tuan dia ada satu kaedah perubatan tuan-tuan. Bila kita jalan banyak tuan-tuan rahmati Allah, kadang-kadang kita boleh urut kaki kita, refleksologi.
Sebab tu kita ni tuan-tuan, pergi ke mall, pergi masuk satu kedai, keluar bawa 10 barang. Orang perempuan pergi ke mall, cari 10 kedai, belum tentu satu barang. Itu terapi bagi dia. Sebab tu antara ubat sakit kepala yang paling mujarab, orang perempuan, isteri tuan-tuan, dan akhir-akhir Ramadan ni tuan-tuan tengok tak bermaya, tak boleh bangun tuan-tuan. Ubat paling mujarab, tuan-tuan mandikan dia. Mandikan dia daripada kaki, naik sampai kepala. Bawa masuk bilik tuan-tuan rahmati Allah, pakaikan dia baju cantik-cantik, bawa pergi Habib Jewel. InsyaAllah sakit kepala tu hilang tuan-tuan. Itu terapi orang perempuan. Cuma sakit kepala tu berpindah daripada perempuan kepada lelaki. Wallahu alam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam tuan-tuan rahmati Allah, malam al-qad ataupun lailatul qadar akan dicatatkan takdir tahunan. Malam tu tuan-tuan, buku kita akan dibuka. Buku kita semua akan dibuka, Amir Muttaqin dibuka, Nias dibuka, semua kita ni dibuka. Akan dicatat apa yang perlu kita tempuhi setahun yang akan datang. Sebab itu tuan-tuan, yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit. Ada benda yang Allah kurang, Allah boleh tambah malam tu. Ada benda yang Allah tetap, Allah boleh tambah ataupun buang. Kalau kata takdir yang pertama, umur kita 50, maybe dengan doa malam tu Allah bagi kita pertambahan usia. Kalau malam itu ditakdirkan kita sakit, doa kita makbul, malam itu mungkin ditakdirkan untuk kita sembuh daripada penyakit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit. Takdir tahunan kita akan ditulis. Kalau boleh, biarlah kita mulakan dengan takdir yang baik pada malam tersebut. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam itu malam offer daripada Allah. Jualan habis gudang tuan-tuan, jualan tutup kilang. Apa maksud dia tuan-tuan? Malam itu akan diampunkan dosa kita daripada mula kita akil baligh. Sebab itu kita kena rebut sungguh-sungguh malam al-Qad. Allah nak tengok kesungguhan kita. Allah kalau nak ampun dosa kita tuan-tuan, anytime dia boleh bagi. Tetapi Allah nak baik tengok usaha kita. Sejauh mana kita menggapai, sejauh mana kita mencari, sejauh mana kita berusaha bersungguh-sungguh. Bila usaha kita, effort kita nampak hebat tuan-tuan, pulangan dia juga hebat. Bila usaha kita ni bersungguh-sungguh, pulangan dia juga, ganjaran dia juga setimpal. Sebab tu rugi dan sangat rugi tuan-tuan rahmati Allah, bila mana kita tak berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang sememangnya istimewa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Allah sebut dah dalam satu surah yang ada 5 ayat tentang kehebatan malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, marilah kita bersama-sama, buat diri saya juga dan tuan-tuan, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita suatu kehebatan, suatu keajaiban, suatu keistimewaan, suatu kebesaran yang kita sandarkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pemberian ataupun dengan pengurniaan malam Lailatul Qadar ini menjadikan kita manusia yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.
Apa yang lebih penting tuan-tuan, selepas daripada Ramadan ini, kalau boleh jangan tinggalkan jamaah, jangan tinggalkan salat kita di masjid, jangan tinggalkan kebiasaan yang telah ditarbiyah selama sebulan. Mudah-mudahan Allah dekatkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih hebat melainkan selepas daripada Ramadan kita mendapat title taqwa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Macam mana nak jadi orang bertakwa tuan-tuan? Inilah dia tarbiyah kita. Kemudian selepas kita tarbiyah, kita tidak rebah selepas Ramadan. Kita teruskan apa yang telah kita lakukan dalam sepanjang bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sampai di sini saja pertemuan kita. Dia biasa tuan-tuan, waktu zuhur ni sebenarnya kalau bukan bulan Ramadan, bukan waktu yang paling sesuai untuk kita berceramah. Ni waktu tuan-tuan dapat dinding, dapat pula, dapat dinding tuan-tuan ataupun dapat tiang, dapat pula kipas. Allahu Akbar. Kalau kena blower macam depan ni tuan-tuan, lagi cepat jalan dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam kita berehat, jangan lupa tidur yang terlalu banyak dalam bulan Ramadan juga tidak mendatangkan sebarang manfaat. Kalau tuan-tuan betul-betul dah penat, dah tak boleh nak buat apa dah tuan-tuan, buka Quran, tengok saja Quran pun dapat pahala tuan-tuan. Tengok saja pun tak ada masalah. Tengok saja pun tak ada masalah lah. Ataupun kalau tuan-tuan membasahkan bibir tuan-tuan, lidah tuan-tuan dengan zikir, juga mendatangkan manfaat yang besar. Okey, di akhir kuliah ini tuan-tuan rahmati Allah, penghujung Ramadan ini, saya nak mengajak tuan-tuan rahmati Allah bersama dengan saya dan sahabat-sahabat yang lain, di mana di hujung di pada tahun ini tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah koleksi rumah mengaji kami dah terhimpun daripada 5 sampai ke 6. Alhamdulillah kami bina satu pusat pengajian komuniti, bukan sekolah tahfiz, bukan sekolah agama. Pusat pengajian malam-malam, lebih kurang macam kelas rakyat. Malam-malam kita ada buat kelas rakyat, tapi pusat pengajian Quran. Silibus kita ada 3. Buta Quran, memang tak boleh mengaji langsung, tak kenal huruf hijaiyah. Yang kedua, boleh mengaji tetapi nak repair balik dia punya tajwid. Dan yang ketiga, pengajian bersanad. Kalau masjid ataupun ada kawasan sekitar ni nak buat, sediakan tempat, silibus kita susun, kita cari, kita bagi tahu macam mana nak cari guru. Dan memang kami dah buat. Alhamdulillah yang keenam ini rezeki paling besar Allah bagi. Seseorang itu mewakafkan tanah dan rumah. Tanah tu 1 ekar dan ada rumah untuk dijadikan rumah mengaji. Cuma tuan-tuan rahmati Allah, setelah 2 minggu berjalan, rumah tersebut memang rumah usang, rumah yang telah ditinggalkan. Ada bahagian bumbung dia sedikit dan juga wiring tidak dapat diselamatkan. Bumbung runtuh dan wire-wire banyak yang berselerak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apalah kiranya kami memohon, kami merayu dan juga memohon kepada tuan-tuan untuk bersama-sama dengan kami bagi membaiki semula, membaik pulih, dan juga agar dapatlah kita kembalikan kegemilangan rumah mengaji itu, untuk sama-sama kita berikan ruang dan peluang ini kepada komuniti tersebut untuk mengaji dan membaca Quran, seterusnya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi tuan-tuan yang menyumbang, menginfak ataupun memberikan zakat, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan sebaik-baik ganjaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, اللهم علمنا منه ما جهلنا, اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Allahumma karimna bi karamatil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami ya Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma zayyina bi zinatil Quran. Ya Allah, perhiasilah diri kami ya Allah dengan perhiasan Al-Quran. Allahumma albisna bi khillatil Quran. Ya Allah, pakaikanlah kami dengan mahkota Al-Quran. Allahumma allimna bi ulumil Quran. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dengan ilmu-ilmu Al-Quran ya Allah. Allahumma adina bihidayatil Quran. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dengan petunjuk Al-Quran. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Ya Allah, cahayakanlah hati kami ya Allah dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirati bi hurmatil Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada bala dunia dan juga azab hari akhirat dengan perisai daripada Al-Quran. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir dzunuba abaina. Ampunilah dosa bapa-bapa kami ya Allah. Bapa yang penat mencari nafkah membesarkan kami ya Allah. Bapa membanting tulang memberikan kami makan, minum, pakai dan tempat tinggal ya Allah. Ighfir dhunuba ummahatina. Ampunilah dosa ibu-ibu kami ya Allah. Ibu yang penat mengandungkan kami, ibu yang bermati-matian menyusukan kami, ibu yang bersusah payah menyusukan kami dan menjaga kami selepas itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di akhir Ramadan ini ya Allah, kami merayu dan bermunajat kepada Engkau ya Allah. Sekiranya kedua orang tua kami masih hidup, tunjukkanlah jalan kebenaran kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kedua orang tua kami telah pergi meninggalkan kami atau salah satu daripadanya telah pergi meninggalkan kami ya Allah, kami merayu agar Engkau ampunkan dosa mereka ya Allah. Ya Allah, jangan Kau himpit kubur ibu bapa kami ya Allah. Jangan Kau gelap gulitakan kubur ibu bapa kami ya Allah. Jangan Kau sempitkan kubur ibu bapa kami ya Allah. Jangan Kau himpit tulang belulang orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau pilih lubang kubur ibu bapa kami sebagai lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Jangan Kau campak binatang berbisa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau letak mereka sebagai pembakar-pembakar api neraka-Mu ya Allah. Jangan Kau pilih mereka sebagai ahli neraka-Mu ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami seperti mana mereka menjaga kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya amal ini boleh digantikan sebagai penghapus dosa kepada mereka, maka Engkau ambil dan terimalah amalan kami ini ya Allah. Ambil dan terimalah doa kami ini ya Allah. Mudah-mudahan munajat ini dikira sebagai amal baik dan kebajikan mereka yang telah membesarkan kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan cacat itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Walau bagaimanapun, kita semua adalah milik Allah yang mutlak. Aku lakau lihada wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.